Audio Jungle. Penagihan ya. Coba diturunin sedikit. Nah, ini maksudnya apa nih, Mas? Apa yang kamu kerjakan di analisis? Mana manajernya? Ya, yang kamu jelaskan saya. Untuk sementara kegiatannya dihentikan dulu ya. Siang ini kita lakukan penggerebekan di salah satu ruko Green Lake City di daerah Jakarta Barat ini. Ini adalah kegiatan fintech P2P lending ya, yang biasa kita kenal dengan pinjaman online. Yang kita ketahui bersama bahwa Pak Kapolri sudah menginstruksikan, memang ini sangat membahayakan, merugikan masyarakat. Di masa pandemi ini mereka mencari keuntungan dengan cara melakukan pinjaman online, tetapi ada ancaman-ancaman dia gunakan dan memang ini adalah ilegal. Sebentar lagi kami akan melakukan penggeledahan. Jadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman ini ada 13 fintech ilegal yang dia lakukan di sini. Dari awal kita sudah melakukan mengamankan ada 32 orang sementara ini. Makanya nanti akan kita masuk ke dalam, kita lihat langsung bagaimana teknis pekerjaan mereka semuanya. Dan ini akan kita tindak betul dengan undang-undang ITE, juga perlindungan konsumen, serta juga ada beberapa pengancaman yang dia lakukan. Ya, oke, nanti kita saksikan. Ini kegiatan yang mereka lakukan semuanya, ya. Cara penagihannya pun mereka dengan menggunakan ancaman-ancaman yang ada, bahkan memperlihatkan foto-foto pornografi untuk bisa supaya lagi pada korban-korbannya semua ini terpaksa harus membayar dengan uang. Makanya kami akan tindak tegas mereka semua, termasuk dengan undang-undang pornografi di sini. Apa yang kamu kerjakan di analis ini? Saya masih baru, Pak. Saya masih training, Pak. Kalau lebih jelasnya boleh ditanya sama manajer saya, Pak. Mana manajernya? Ya, apa tugas yang di analis? Tugas analis apa, Mas? Tugas analis sih memverifikasi data sih, Pak, selebihnya. Kayak kan banyak peminjam yang memasukkan data seperti KTP. Yeah. Itu kita harus diverifikasi baik-baik. Kamu tawarkan apa sini? Menawarkan pinjaman dana, nama aplikasinya ada Modal. Untuk datanya yang kami ketahui, yang kami kerjakan, data yang kemarin sempat download aplikasinya, namun belum sampai tahap pengisian data. Yeah. Jadi otomatis nomornya masuk kan? Yeah. Hari besoknya baru datanya masuk ke sistem, baru kami. Tadi kata manajernya dapat dari bank juga. Itu belum ya, kurang saya tahu. Bank nggak tahu ya? Iya. Jadi manajernya dapat data dari bank terus dikasihkan ke para pegawainya ini untuk apa? Invest masuk sini. Tangan pakai tangannya. Dua teh, nggak ada satu teh. Apa yang ini apa? Ini Pak. Nah, ini sedang apa ini, Mas? Penagihan. Lagi ya, penagihan ya. Coba diturunin sedikit. Nah, ini maksudnya apa nih, Mas? Ini kan nomornya Pak. Dia berapa kali ditagih enggak mau bayar? Ada, Pak, ada 10 kali, Pak. Blokir apa sebelum gitu. Terus ini gambar dia bukan? Bukan. Oh, maksudnya di edit maksudnya cuma itu. Oh, ya. Oh. Kan memang video dan lawan. Ini enggak sampai itu kalau dari awal. Kita lagi baik-baik. Kita pun baik. Kita tenang lawan. Jadi kalau dari lawan ngolok-ngolok. Yang ini apa? Yang ini. Kenapa? Hmm? Kembali dari sabarnya. Oke. Ini foto siapa? Foto dia? Bukan, ini dari Google. Dari Google. Sekolah lagi. Sudah. Dengan tujuan apa? Biar dia tuh bayar, Pak. Kenapa dikasih lihat itu? Karena dia ditagih berkali-kali itu tidak ada respon. Kasih gambar-gabar gini? Tidak ada respon. Tapi bukan gambar orang ini? Bukan. Hah? Memang kamu kirim sendiri gambar ini? Iya. Untuk sementara kegiatannya dihentikan dulu ya. Kita akan adakan pemeriksaan. Jadi bapaknya silakan menghentikan kegiatan dulu. Setelah nanti ada instruksi dari kita untuk bisa melaksanakan kegiatan, setelah ada instruksi dari kita. Ya, terima kasih ya. Anak-anak saya sih di luar negeri,
mungkin apa mungkin dia pinjam jumlahnya dia bunga terus bunganya satu hari 500.000 katanya bingung total berarti sekarang sampai sekarang terbayar berapa pak 100.000 berapa 100.000 dari 2,5 itu pak. Makanya tadi saya lihat ada PT Desno itu makanya saya tarik ke sini. Oh, nah, air sini ini manusianya ada. Tapi dengan adanya penggerebek ini bagaimana? Ya, itu senang nih biar terungkap semuanya ya, habis sehat. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita dulu di kantor ya.